Ada tiga benda, sifat atau perangai yang mesti ditanamkan dalam keluarga. Pertama, kata Nabi, ajarkan keluarga kita untuk cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali inilah yang ditanamkan oleh ibu bapa anak-anak yang bernama Muaz dan Muawiz tadi. Bukan itu sahaja. Siapa dia anak angkat Nabi yang dihadiahkan kepada Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Surau Al-Fattah, Angsapuri Lili, Taman Bukit Subang, kerana sudi memberi jemputan kepada saya untuk hadir. Jemputan tuan-tuan sangat berharga dan amat saya hargai, terutamanya jemputan itu adalah hari ini, hari Isnin malam Selasa bersamaan dengan satu Rejab, yang mana ramai di kalangan para alim ulama mengerahkan tenaga mereka untuk beribadah. Dan Allah pilih kita malam ni ada majlis ilmu. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tuan-tuan tak jemput, tak tahulah malam ni duk buat apa. Kata orang tua-tua dalam pantun mereka, kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan, terima kasih daun keladi. Jasa tuan-tuan jemput saya dalam kenangan. Seterusnya, kepada semua para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada di dalam kawasan Pangsapuri ini,
yang dengar suara saya ni ada salah, ada silap daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, ayahanda, bunda, muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, saya amat berbesar hati tuan-tuan sudi hadir. Kalau diikutkan dari segi ilmu, ilmu saya ni cetek je, tak banyak. Patutnya tak ramai-mai pun tak apa. Tapi tuan-tuan mai ramai, saya berterima kasih. Kalau ikut pantun orang tua-tua, orang tua-tua kata, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Jasa tuan-tuan hadir ramai-ramai berharga tidak terbayar. Semoga majlis insya-Allah diberkati. Jadi marilah sama-sama kita mulakan. Saya teruja sebab malam ni satu Rejab. Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i kata, ada lima waktu mustajab doa. Aidilfitri, Aidil Adha, Ramadan, salah satu dia awwali min syahri Rajab, minggu-minggu pertama bulan Rajab. Makna malam ni doa makbul. Kata Imam Syafi'i sambungan daripada itu dalam kitab Al-Umm, aku suka kalau malam-malam ini kita banyakkan zikir, banyakkan doa sampai pagi berpanjangan. Imam Syafi'i kata, aku suka. Walaupun dia tak fardu, kata Imam Syafi'i, tapi aku suka. Maksud Imam Syafi'i bila kata suka, aku suka untuk sunatkan malam ni banyakkan zikir, baca doa. Jadi saya teruja malam ni ada dengan tuan-tuan. Jadi marilah sama-sama kita mulakan satu Rejab. Kalau ikut tahun lepas, kita belum tentu ada majlis. Dua tahun lepas, belum tentu kita duduk dalam majlis ilmu. Silap-silap dah masuk tengah Rejab baru teringat. Malam ni Allah pilih satu Rejab kita duduk majlis ilmu. Beringat siap-siap. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu dengan baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pertama kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiahkan kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, ahli keluarga baginda, para alim ulama, hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, khususnya ahli Quraisy pangsa Puri Lili ini. Mungkin dulu mereka duduk majlis ilmu sekali dengan kita, tahu-tahu Allah ambil mereka dulu daripada kita. Hadiah juga untuk mereka. Dan tambahan malam ni khusus sebab doa makbul, keberkatan Fatihah yang tuan-tuan baca ni juga saya mohon dan harap supaya Allah kurniakan kepada pemimpin-pemimpin negara nampak yang benar dan itu benar, dan ikut yang salah itu salah, mereka jauh, dan Allah pelihara mereka daripada buat perkara-perkara maksiat dalam negara kita. Begitu juga dengan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Baik. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Ibu-ibu semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Selamat berkenalan. Ini pertama kalilah saya sampai sini. Walaupun boleh dikatakan selalu juga mai dan naik alam ni. Pakcik saya duduk dekat. Kita masuk ke highway tu. Lalu McDonald's kan. Tu ada roundabout. Roundabout tu terus lagi. Ada satu lagi roundabout. Ambil ke kanan. Pakcik saya duduk tahun tu. Pakcik saya duduk area situ. Selalu Ramadan confirm muka saya ada kat situ. Minggu kedua hari Sabtu, rumah pakcik saya buat. Kalau Ramadan, kita akan kumpul ramai-ramai. Semua keluarga Don lah akan ada dekat situ. Kita sembahyang tarawih. Hak tu imam dia hak depan ni lah. Ya, memang confirm saya akan ada situ. Kalau tak tahun lah kita kata. Kalau bulan-bulan lah, kenuri ke, melawat ke, kalau ada lah situ. Tapi tempat tuan-tuan first time lah. Selamat berkenalan. Nama penuh saya Don Daniel bin Don Biaji bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Itu nama panjang saya. Dalam internet tak ada? Dalam internet dia buat Don Daniel bin Don Biaji saja. Nama panjang saya Don Daniel bin Don Biaji bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya anak kedua daripada empat orang adik-beradik. Kami semua empat-empat menikahlah. Alhamdulillah semua ada anak. Saya ada tiga orang cahaya mata. Seorang Don Mustafa, kedua Don Ibrahim, yang ketiga Don Sulaiman. Semua hero. Semua hero. Saya bertugas sebagai pensyarah di kuis dan dipinjamkan juga sebagai pengurus besar untuk anak syarikat kuis. Nama kuis sel anak syarikatnya. Isteri saya seorang doktor di Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya. Pendidikan saya sama macam anak-anak di taman Kampung Subang ni, sama. Bukit Subang, Taman Bukit Subang. Sama. Sama. Anak-anak tuan-tuan pergi sekolah rendah, saya pergi sekolah rendah. Sekolah kebangsaan. Anak-anak tuan-tuan pergi sekolah menengah, saya pergi sekolah menengah. Abang, menengah ke? Saya pergi sekolah menengah. Form 5. Semoga berjaya, insyaAllah. Amin. Saya pun pergi sekolah menengah. Dan di sekolah menengah, saya tingkatan 4 dan 5 adalah beraliran sains tulen. Makna kalau kita kata, I am a pure science student. Saya ambil fizik, saya ambil kimia, saya ambil biologi, saya ambil matematik tambahan. Habis SPM, baru saya mengapai Quran. Habis SPM, baru saya mengapai Quran. Saya pergi Ma'had Tahfiz Pulau Pinang. Cawangan negeri untuk setiap Darul Quran. Darul Quran di setiap negeri ada Ma'ad Tahfiz negeri. Darul Quran HQ negeri semua ada Ma'ad Tahfiz. Perak ada, Kedah ada, semua ada lah. Saya Ma'ad Tahfiz negeri Pulau Pinang bawah Darul Quran. Habis diploma hafal Quran 30 juz. 3 tahun saya habis. Saya lanjut pengajian ke Mesir hafal Quran juga. Habis sana 3 tahun baru saya balik. Dan sekarang saya jadi pensyarah di kuis lah. Bermula tahun 2010. Pejam celik 10 tahun lah jadi pensyarah. Jadi selamat berkenalan. Orang selalu tanya umur saya.
Umur saya 36 tahun. Umur saya 36 tahun. Kalau duduk dengan kawan-kawan, kawan-kawan semua orang mengorat. Saya orang tak mengorat, dia berkata saya orang tua. Sebab saya kawan dengan orang tua-tua. Kawan-kawan saya semua handsome lah, muda. Jadi selamat berkenalan. Bila tajuk dipilih hari ini, mendidik anak mengikut sunnah atau dalam kurungan kita kata ikut Rasulullah lah, no? Saya ni bukan orang yang mahir. Saya tak pandai. Kata pantun orang tua-tua, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Saya tengok sini ramai abang-abang yang ada anak lebih ramai daripada saya. Ada anak yang dah besar daripada saya. Maknanya tuan-tuan lebih arif dalam mendidik dan membesarkan anak. Saya sejak ada anak 3 orang, bila saya jumpa orang yang ada anak 4, 5, tengok pula anak tuan-tuan tingkatan 5 besar-besar, saya salute. Bukan senang nak membesarkan seorang anak. Tuan-tuan membesarkan 5-6 orang anak, hebat tuan-tuan. Saya hormat dan kagum pada tuan-tuan. Lepas tu kata tambah pula malam ni, mengikut sunnah Nabi lagi bahaya. Pasal saya bukanlah ahli dia. Saya pun tak tahu macam mana cara yang betul. Kata pantun orang tua-tua. Banyak pantun. Pantun ni banyak. Tak, sebab tok-tok guru tua dia berkata, Ustaz Don, baca pi lah pantun. Kalau tidak orang Melayu tak dengar langsung pantun. Lama tak dengar lah. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Itu saya risau juga. Sekali tuan-tuan mengaji kat saya, bukan kata bunga kembang tak jadi, kuncup, mampus. Saya risau jugalah nak mengajak. Tapi kita cuba santuni ilmu ni elok-elok, supaya tuan-tuan dan saya dapat manfaat sama-sama insyaAllah. Sebab tak ada orang yang paling pandai dalam membentuk keluarga melainkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keluarga yang paling cantik, keluarga yang paling comel, keluarga yang paling bahagia. Walaupun rumah kita lebih besar daripada rumah Nabi, tapi rumah Nabi lebih bahagia daripada rumah kita. Walaupun rumah kita kelengkapan dia lebih sempurna daripada rumah Nabi, tapi rumah Nabi lebih bahagia daripada rumah kita. Walaupun rumah kita cukup makan tiap-tiap bulan, ada lebih boleh bagi jiran, Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, tapi rumah Nabi lebih bahagia daripada rumah kita. Hak ni tak ada orang boleh challenge. Rumah Sayyidul Wujud, Sayyidul Wujud Nabi inilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam syair orang sebut, Muhammadun ashrafu Arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Ayat ni qasidah daripada Ma'had Zain Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Nabi Muhammad apa dia? Muhammadun ashrafu, Nabi Muhammad semulia-mulia, Arabi wal ajami, daripada kalangan orang Arab dan juga orang Ajam. Tuan-tuan kalau tengok orang Arab membesarkan anak, tuan-tuan risau enggak? Orang Arab membesarkan anak kasar enggak tuan-tuan? Kita tengok orang Melayu kasar membesarkan anak, tu Arab lagi kasar. Dia cubit mulut anak dia, kasar kita tengok. Bayangkan Nabi mai daripada orang Arab, tapi Nabi paling lemah lembut dengan keluarga Nabi. Hebat lah, Nabi hebat. Lepas tu dah nak compare dengan orang Melayu lagi tak ada apa. Nabi hebat. Kemudian Muhammadun apa? Ashrafu Arabi wal Ajami, Muhammadun khairu man
Nabi Muhammad ni sebaik-baik di kalangan yamshi ala qadami, yang berjalan di atas kaki sendiri. Tak ada makhluk yang berjalan melainkan Nabi paling mulia. Ha, ni keluarga ni kita bincang. InsyaAllah, cuba aja, tak pandai mana pun. Suatu hari dalam peperangan Badar, antara yang duduk dalam perang Badar ni adalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Perang Badar berlaku, dia berlaku dua kali, jangan confuse. Satu peperangan Badar Sughra, peperangan Badar kecil. Awal. Yang famous bila kita sebut peperangan Badar, bila kita sebut lagu tu, semua orang maklum tahun kedua hijrah. Ha, tu maklum. Hak tu yang kita ada tu. Macam mana qasidah dia? Salatullahi salamullah ala taha rasulullah. Salatullahi salamullah ala sin habibillah. Salatullahi salamullah ala sin habibillah. Okey, apa matan sebenarnya? Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah. Dengar elok. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini qasidah ni, kita bertawassul dengan ahlul badar. So ahlul badar ni yang mana? Ha, yang kita sebut ni lepas dua hijrah, peristiwa yang berlaku selepas tahun kedua hijrah. Ha, ni. Jadi dalam peristiwa perang Badar, antara yang duduk dalam perang Badar ni adalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ha, ni kira berhijrah sekali dengan Nabi lah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Mak Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ada sekali dalam rumah masa Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Ha, masa Nabi lahir tu, rumah yang Nabi lahir, mak Abdul Rahman bin Auf ada dalam rumah tu. Ha, mak. Jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kata, ketika peperangan Badar, aku duduk di dalam saf nak berperang dengan musuh 313. Tapi kalau kita tengok dalam senarai nama, dia ada dekat 319 juga nama dia. 300, tapi orang bagi mudah 313 lah. Ha? Ada 319 nama ada para sahabat. Di rumah saya ada senarai, saya framekan tu. Selawat Badar, 319 nama para sahabat ada dalam. Dalam perang tu, tengah aku berdiri, kata Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abdul Rahman, ada budak sebelah kanan, dia tarik baju Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, "Ammu, ammu." Abdul Rahman bin Auf kali tengok dia, budak 11 tahun, ada kata 11 tahun, ada kata 17 tahun. Tak kisahlah, no? Yang penting budak lah, bukan orang dewasa. 15 tahun, budak lagi lah. Eh? "Ammu," kata budak tu, "dalam perang Badar ini, yang mana satu Abu Jahal?" Abu Jahal pun tak kenal. Tapi masuk perang, nak lawan Abu Jahal. Budak lah budak. Hai, kalau saya tanya kat abang-abang ni, kata, "Ingat Tun Abdul Rahman?" Siapa dia? Tak ingat. Muka pun tak apa nak cam. Ha, tapi Malaysia sayang, berjuang suka. Ha, macam tu lah lebih kurang. "Ammu, pakcik, dalam perang Badar ni mana satu tu Abu Jahal?" dia tanya. Lepas tu Abdul Rahman tanya dekat budak ni, "Apa hubungan kamu dengan Abu Jahal? Mana kamu tanya Abu Jahal, kamu nak apa?" Budak ni kata, "Pakcik, jangan cakap kuat-kuat.
Nanti adik sebelah, belah kiri ni ada budak je. Ada dua budak rupanya sebelah kiri kanan Abdul Rahman bin Auf ni ada budak. Masa Abdul Rahman kata, masa aku duduk dalam saf nak perang, ada budak dua orang. Aku rasa macam aku nak kena jaga mereka nanti bila perang. Dia rasa lagu tu. Budak ni kata, pakcik, dalam perang Badar ni mana satu Abu Jahal? Abdul Rahman tanya, apa hubungan kamu dengan Abu Jahal? Budak ni kata, pakcik, jangan cakap kuat-kuat. Nanti adik sebelah ni dengar. Saya nak bunuh Abu Jahal. Ay, dia nak bunuh Abu Jahal, kata dia. Berani dia. Terkejut Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Terkejut dia. Dia tanya, siapa kamu nak bunuh Abu Jahal? Budak kecil ni jawab, anak yang umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Budak ni sebut. Dia kata apa? Pakcik, saya nak bunuh Abu Jahal sebab saya selalu dengar Abu Jahal menghina Rasulullah. Saya nak bunuh dia. Nampak? Hebatnya. Hebatnya. Bunuh lah. Sebab apa? Hina Rasulullah. Maka Abu apa Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kata, nanti kalau saya nampak Abu Jahal, saya beritahu dekat kamu mana dia, kamu bunuh. Habis selesai cakap dengan budak sini, budak sebelah sini pula tarik. Ammu, kata budak sebelah. Ammu, pakcik. Ya, tarik, kata Abdul Rahman bin Auf. Dalam perang Badar ni, mana satu Abu Jahal? Budak ni tanya juga, mana satu Abu Jahal? Abdul Rahman kata, apa hubungan kamu dengan Abu Jahal? Kata budak ni, pakcik, jangan cakap kuat-kuat. Nanti abang sebelah dengar. Saya nak bunuh Abu Jahal dulu. Lebih awal daripada abang ni, kata dia. Tanya Abdul Rahman, Sayyidina Abdul Rahman tanya, apa sebab kamu nak bunuh Abu Jahal? Budak ni kata, pakcik, saya dengar Abu Jahal selalu hina Nabi. Saya nak bunuh dia, kata budak ni. Maka kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, nanti dalam perang kalau saya nampak Abu Jahal, saya beritahu dekat kamu. Perang pun berlangsung, kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni dalam cerita hadis ni. Bila tengah diceritakan, kata perang berlangsung, sedang berperang, tiba-tiba nampak susuk tubuh Abu Jahal. Maka kata Sayyidina Abdul Rahman kepada budak dua ni, sebab dia janji dengan budak ni, dia nampak dia akan beritahu. Jadi budak ni masa perang duduk dengan dia. Maka dia kata kat budak dua orang ni, Abu Jahal yang kamu cari adalah orang yang pakai baju sekian-sekian dan duduk di tempat sekian-sekian. Mana ada satu tempat tu dia tunjuk. Orang yang pakai baju tu, itulah Abu Jahal, kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Maka budak dua orang ni dia bagi tumpuan. Dia dengar Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sebut saja. Dia dengar. Dia tumpu siapa dia. Maka kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, selesai sahaja aku bercakap, berlari kedua orang anak ini menuju ke arah Abu Jahal seperti dua ekor harimau yang menerkam mangsanya. Makna tak takut dia. Sedangkan sedang berperang dia. Kita tengok cerita perang pun risau. Ini dua orang budak dalam perang. Saya yakin, maafkan saya ya ibu-ibu sekalian, saya yakin kalaulah hari ini ada perang, ibu-ibu pun takut nak lepas anak-anak pergi perang. Hantar pergi tadika pun menangis. Hantar pergi tadika pun menangis. Dan betul ya, maaflah saya cakap, bukan hina. Kita habaq suasana hari ini. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia suka baca dekat kita syair tu. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Orang tua-tua suka baca syair tu. Perjuangan supaya hidup kita bersungguh-sungguh. Ha. Kita taklah hari ni. Kita hari ni nyanyi Baby Shark. Baby Shark duduk-duduk-duduk. Tu lah jadi jerung banyak orang. Jadi lalu tu. Okay. Lari dia budak tadi tu. Lari. Sampai seorang ambil pedang dia.
Dia bagi sebelah kaki kanan Abu Jahal. Seorang lagi bagi sebelah kaki kiri Abu Jahal. Jatuh Abu Jahal, rebah dia. Datang sahabat Nabi, pancung kepala dia. Mati Sayyidina Abu Jahal dekat situ. Budak dua orang ni apa dia buat? Lepas dia pukul Abu Jahal seorang sekali, dia pukul. Berlari mereka mencari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lari cari Nabi. Ya Rasulullah, saya dah bunuh Abu Jahal, kata si abang yang pertama. Adik dia kata, tidak, saya yang bunuh terlebih dahulu. Berebut-rebut nak tunjuk dekat Nabi siapa yang bunuh Abu Jahal dulu. Bila sampai depan Nabi, ditunjukkan Nabi. Nabi kata kat mereka, tunjukkan aku pedang kamu. Dua-dua budak angkat pedang mereka. Ada darah Abu Jahal dekat situ. Maka kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kamu berdua sebenarnya yang telah membunuh Abu Jahal untuk aku, kata Nabi. Seronok budak dua orang ini, masya-Allah. Apa pengajaran daripada cerita ini? Satu pengajaran untuk malam ni. Satu pengajaran. Apa? Apa yang mak bapak budak ni cerita sehinggakan mereka berani masuk perang nak bunuh orang yang hina Nabi? Itu soalannya. Apa benda yang mak bapak budak ni cerita yang kita tak cerita kat anak kita? Ketika kita membesarkan keluarga kita sehingga menyebabkan anak kita berbeza dengan budak ini. Ketika diceritakan tentang Nabi, perjuangan agama, anak ini duduk dalam medan perang untuk berjuang. Sebab apa? Sebab orang hina Nabi. Itu saja. Sanggup dia. Boleh jadi orang bunuh dia. Boleh jadi orang tusuk pedang, tembus dada dia. Tuan-tuan pun tahu perang Badar bagaimana sahabat Nabi ketika keluar tiga orang lawan tiga orang. Mati orang jahat, perang. Bila perang, berapa ramai orang Islam yang syahid? Ramai. Walaupun tak seramai perang Uhud, tapi ramai juga. Berlubang badannya kena pedang. Boleh jadi budak dua orang ni salah seorang daripada yang kena bunuh. Boleh. Soalannya itu, apa yang mak bapak budak dua orang ni cerita dekat dia dalam agama sehinggakan cinta dia sangat tinggi kepada Nabi dan Allah dan Rasul sehingga dia sanggup duduk dalam perang tak takut dia semata-mata sebab orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, berhenti dekat tu sekejap. Masuk Aisyah tak lagi? Masuk eh? Jam tu kata masuk eh? Masuk dah? Sini azan ke tak? Boleh tak kalau azan? Orang tanya bersebar. Saya kata, bukan semua yang hadir malam ni yang ada di kawasan Pangsapuri ni. Maknanya ada je di kawasan Pangsapuri ni yang tak mai hadir majlis. Tapi dia orang baik, dia nak semayang. Dan tanda nak semayang ialah azan. Nanti kalau malam ni tak azan, orang ingat malam ni tak ada Aisyah pula. Dia kata esok barangkali Aisyah lah. Jadi eloklah kalau azan. Itu yang pertama. Okey, saya pergi azan. Kita berhenti ni azan. Yang kedua, ni sebab satu Rejab. Semangat baru. Allah Ta'ala kata dalam Quran, inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahran fi kitabillah. Surah At-Taubah. Kau suap belah kiri bawah sekali. Surah At-Taubah, muka suat kiri bawah sekali. Ayat yang ke-36. 36 Surah At-Taubah. Allah kata, bulan ada 12 bulan. Daripada 12 bulan, ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Ada satu nama dia Rejab. So ni bulan ni bulan mulia. Allah haramkan perang dalam bulan ni. Maka special. Jadi bersempena bulan ni hari pertama sekadar pesan saja. Biasanya kita dengar azan kita sambil lewa. Saat lagi arahan tolong azan. Mana semua orang dengar. Jadi saya mohon. Nabi kata apa?
Bila dengar azan, jawab azan. Lepas jawab azan, baca doa penutup azan. Allahumma rabba hazzihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Ini doa penutup azan. Tambah doa minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat Nabi satu tempat nama wasilah. Satu tempat nama wasilah. Sebab tu kita kata ati, sambungan kita ati Sayyidana Muhammadanil wasilata. Nampak, kita minta perkataan wasilah. Nabi yang kata, tolong doa dekat Allah, bagi dekat aku wasilah. Nabi kata, aku nak tempat tu. Dekat akhirat ada satu tempat, nama dia wasilah. Tempat ni tak tahu siapa punya. Nabi hebat. Nabi kata, tempat ni tak tahu siapa punya, tapi aku nak tempat ni, Nabi kata. Jadi siapa yang dengar azan, jawab azan. Lepas jawab azan, baca doa penutup azan. Lepas baca doa penutup azan, minta Allah bagi dekat Nabi wasilah. Kita minta ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wa darajatal aliyah. Sampai habis. Nabi kata, siapa yang buat macam tu? Buat macam mana? Dengar azan, jawab azan, doa penutup azan, minta wasilah. Siapa buat yang ni? Nabi sebut dalam hadis, halat lahu syafa'ati. Wajib bagi dia dapat syafa'at aku. Ha, jadi dalam membina, start nak bina keluarga ikut Nabi sunnah, syafa'at Nabi paling penting. Jadi malam ni kalau boleh, saya tak mau seorang pun miss daripada dapat syafa'at Nabi. Nah, baik, silakan azan. Pukul berapa abang? Masuk OT pukul berapa? 10? 9? 9 lah ni. Betul? Takut. Ha, takut lupa baca lam, tak apa. Katanya ada sahabat kita dah terlibat dengan kemalangan. Muhammad Syafi'i bin Rohisham. Dan juga Nurul Aisyah binti Rohisham. Malam ni depan nak masuk operation. Boleh doa. Tuan tanya, macam Allah, tak apa. Tak apa, insyaAllah, sekejap lagi. Kita selesai mengaji dulu. Baik, sambung. Tang mana tadi? Pengajaran dia. Baik. Pengajaran dia, apa yang diceritakan oleh ibu bapa anak-anak dua ini? Seorang nama Muaz, seorang nama Muawiz. Nama budak dua orang ni. Muaz, Muawiz. Yang duduk di sebelah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Antara benda yang ada dalam sunnah Nabi, dalam satu hadis Nabi atau kama qala, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini adalah Imam At-Tabrani. Apa kata dia? Alimu awladakum ala salasi khisalin. Ajarkan keluarga kita dengan tiga sifat. Khisal ni dia macam perangai, perangai. Sebab dalam satu hadis yang lain Nabi kata apa? Siapa yang ada salah satu daripada khoslatun, khoslatun. Siapa yang ada salah satu daripada khoslatun. Khoslatun ni untuk gambaran sifat siapa dia? Orang munafik. Dia ada perangai munafik. Kan Nabi kata, perangai munafik ada tiga. Kalau berjanji, dia tak mau tepati. Kalau bergaduh, nak menang saja. Lagi satu, suka bercakap bohong. Tiga ni, ada sifat munafik. Siapa ada tiga ni, confirm munafik. Tapi Nabi kata, siapa ada salah satu daripada khoslatun. Nabi guna perkataan khoslatun tu perangai yang tiga tadi tu. So khoslatun ni macam perangai lah. Jadi sifat perangai. Jadi Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, alimu, ajarkan keluarga kamu ala thalasi, di atas tiga khisalin, tiga perangai. Apa yang pertama? Hubbu nabiyikum, cintakan nabi kamu. Wa hubbu ahli baitihi, dan ajarkan cinta ahli keluarga nabi.
wa qira'atil Qur'an dan membaca Al-Quran. Qira'atul Quran dan membaca Al-Quran. Ada tiga benda, sifat atau perangai yang mesti ditanamkan dalam keluarga. Pertama, kata Nabi, ajarkan keluarga kita untuk cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali inilah yang ditanamkan oleh ibu bapa anak-anak yang bernama Muaz dan Muawiz tadi. Bukan itu sahaja. Siapa dia anak angkat Nabi yang dihadiahkan kepada Nabi? Masa Nabi sampai Madinah, mak dia mai. Lani lah. Baik, jom mai. Kawan kita ni berada di dalam. Mereka memerlukan hajat kita, doa kita. Berkat satu Rejab malam ni doa makbul. Tak sia-sia kita habaq. Mananya orang berhajat. Jom kita doa kat kawan kita. Yang pertama, Muhammad Syafi'i bin Ruhisham. Rushisham. Dan yang kedua, Nurul Aisyah binti Rushisham. Barangkali adik-beradik lah kedua ni lah. Terlibat dengan kemalangan. Kita doa bagi mereka ni. Allah mudahkan mereka. Mudahkan doktor yang nak ni. Lancarkan tangan doktor tadi. Mudahkan mata doktor nampak. Lancarkan perjalanan darah mereka. Kuatkan jiwa mereka. Hebatkan keadaan jiwa raga mereka. Dan jadikan mereka selepas ini. Menjadikan mereka berdua daripada kalangan hamba Allah yang bertambah tawaduk, bertambah taqwa, bertambah kuat ibadah. Sebab mereka bukti hidup doa makbul malam satu Rejab dengan rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat Ya Allah, hajat kami, mudahkanlah urusan dua orang saudara kami yang sedang menjalani operasi. Mudahkanlah urusan doktor yang membuat operasi buat mereka. Mudahkanlah tangan doktor. Terangkanlah mata doktor. Kuatkanlah jiwa raga anak-anak saudara kami ini. Kurniakanlah kepada mereka ketabahan dan kepada keluarga mereka ketabahan. Dengan perkara ini jadi memberikan mereka lebih bertambah yakin kepadamu, ya Allah. Dan berikanlah yang terbaik untuk keluarga ini dan anak-anak ini, ya Allah. Dan kurniakanlah kepada mereka berdua sehat tubuh badan mereka. Berjayakanlah operasi ini, ya Allah. Ini hajat kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfiru wa yarham, ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfiru wa yarham. Allahumma ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfiru wa yarham. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna iza shi'ta sahla,
Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baik, sambung. Dia tu lah, no. Allah uji setiap orang ni ada cara uji dia. Semoga Allah Ta'ala uji kita sesuai dengan hal keadaan kita. Amin. Salah satu yang diajarkan oleh sahabat kepada ahli keluarga mereka adalah cinta Nabi yang sangat banyak. Siapa dia anak angkat yang bila Nabi sampai Madinah, duduk di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian semua orang pakat bagi hadiah dekat Nabi. Tahu-tahu mai seorang mak, dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak ada apa hadiah aku bagi, tapi aku seronok tengok semua orang bagi hadiah dekat kamu. Maka aku hadiahkan anak kamu, anak aku kepada kamu." Siapa dia? Ingat tak? Zaid bin Harithah kah? Ke Anas bin Malik? Mana satu? Zaid bin Harithah ke Anas bin Malik? Sayyidina Anas bin Malik, betul? Tak tahu, ikut Taman Bukit Subang lah. Sejarah lagu mana kat sini? Ha, saya lupa. Ha, cepat. Zaid, Sayyidina Zaid bin Thabit atau Sayyidina Anas bin Malik? Mana satu? Ha. Asas Sayyidina Anas kan, sebab dia kata, "Aku khadam kepada Nabi 10 tahun. Rasanya lah. Ha, Nabi dalam hadis lain, Sayyidina Anas kata, kalau Nabi berdiri, Nabi selalu jadikan bau aku tongkat untuk Nabi pegang, nak bersandak kalau Nabi nak bercakap." So, saya rasa Sayyidina Anas bin Malik. Wallahu alam, rasa lah, no? Ha, barangkali kalau salah, dia jadi Sayyidina Zaid bin Sabit. Baik, tengok. Apa kata Sayyidina Anas ketika mak dia bawa pergi rumah Nabi, bagi hadiah kat Nabi dia? Dia kata apa? "Aku bila dengar saja Nabi sampai di Madinah, masa tu aku kecil, mak aku bawa aku pergi jumpa Nabi. Perasaan aku sangat meluap-luap, tak sabar aku nak tengok Nabi." Sebab apa? Kerana setiap malam, seperti mana mak aku mengajarkan aku Quran, begitulah mak aku mengajarkan aku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, yang ni kita tak ada. Hak ni masyarakat kita kurang. Dulu jangan. Ingat tak Raja Haji? Raja Haji. Salah seorang pejuang ni tanah Melayu. Raja Haji masa lawan dengan penjajah dulu. Kan orang jumpa dia, orang jumpa jenazah dia. Dah. Raja Haji, bukan tu nyamuk. Raja Haji. Raja Fisabilillah. Raja Haji. Masa orang jumpa dia, nanti tuan-tuan baca. Boleh jadi saya salah. Tuan-tuan baca. Orang jumpa, kita panggil makam dia lah. Apa? Jasad dia tu, sebelah tangan pegang pedang. Sebelah tangan pegang apa? Kitab. Kitab apa? Hanya orang Melayu lama tak baca lah kitab ni. Ni dulu masyhur atas tanah Melayu. Apa dia? Dalailil Khairat. Dalail Khairat. Kitab 1001 selawat Nabi dalam tu. Cerita puji pasal kepribadian Nabi. Dalailil Khairat. Ha, ni di tanah Melayu dulu. Pejuang-pejuang orang yang kuat mempertahankan tanah Melayu, bukan sahaja ada silat, ada ilmu pertahan diri. Kitab cerita peribadi Nabi dipegang rapat dalam diri kita. Hak ni kita tak ada. Kita ramai anak-anak semua mengaji Quran, hafal Quran. Anak-anak tuan-tuan bagus hafal Quran. Teruskan, tak salah. Anak-anak tuan-tuan lebih alim daripada saya. Saya umur 18 baru hafal Quran. Anak-anak tuan-tuan start daripada sekolah tadika pergi hafal Quran. Sekolah rendah hafal Quran. Mana anak tuan-tuan lagi hebat. Saya sentiasa doa kepada masyarakat Islam yang ada anak-anak bawah daripada saya ni. Anak-anak tuan-tuan jadi orang hebat. Saya doa daripada tuan-tuan keluar zuriat-zuriat yang jadi pemimpin negara, jadi CEO company, jadi businessman, jadi bos, pengarah di company semua. Sebab anak-anak tuan-tuan lebih berhak, mereka ada agama lebih hawai daripada kita.
Ha ni anak-anak tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Kita hantar anak kita baca Quran, bagus. Tapi satu benda kita selalu kurang. Macam mana para sahabat ajak anak mereka Quran? Macam tu. Tuan-tuan buka hadis. Sahabat kata, macam mana kami mengajar anak kami Quran, macam tu kami ajar anak kami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Quran ada tajwidnya, baris atas, baris bawah, ada sifat huruf, macam itulah kami cerita kepada anak-anak kami tentang sifat Nabi, rambut Nabi, mata Nabi, rupa Nabi, tangan Nabi, cara Nabi berjalan, kami cerita kepada anak-anak kami. Ini para sahabat. Ini para sahabat abang. Ha. Sebab itu mereka hebat. Ha, sebab kalau nak tengok keluarga kita tak hebat mana. Kena tengok keluarga Nabi. Kena tengok keluarga Nabi. Hebat, hebat. Tuan-tuan baca aja. Tak tuan-tuan gelak, tuan-tuan akan berlinang air mata. Dua tu ya. Tak tuan-tuan baca senyum, ya Allah seronoknya, hebatnya keluarga Nabi ni. Power, Masya Allah. Tak tuan-tuan senyum, tuan-tuan teriak. Dua tu je tuan-tuan kalau baca keluarga Nabi. Hebat. Macam mana Nabi bentuk keluarga Nabi? Macam mana anak Nabi yang diceraikan oleh anak Abu Lahab? Masa tu kan umur Nabi 35. Ketika Sayyidina Rasul berkahwin dengan Siti Khadijah umur 25, ada anak nama Sayyidatuna Ruqayyah dengan Sayyidatuna Ummi Kalsum. Kahwin dulu dengan anak Abu Lahab. Dua orang. Seorang nama Utaibah, seorang nama Utbah. Tapi lepas umur Nabi 40, Nabi dapat wahyu, Nabi sampaikan ajaran La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua orang anak Abu Lahab ini ceraikan anak Nabi dua orang tadi. Apa nama Sayyidatuna Ruqayyah dengan Sayyidatuna Ummi Kalsum. Macam mana Nabi handle keadaan tu? Hebat. Hebat. Allah rezekikan kedua-dua anak Nabi ini kahwin dengan manusia yang mulia, yang mana Nabi tengah celup kaki dalam air suatu hari. Nabi hari panas, Nabi celup kaki dalam air, Nabi duduk. Tiba-tiba pintu rumah Nabi diketuk. Ada orang kata dinding rumah Nabi, ada orang kata rumah Nabi orang ketuk. Tak kisahlah lah, pintu ke dinding ke, tak kisahlah, mana-mana boleh ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nampak Nabi celup kaki dalam air, tak cakap banyak, mai terus duduk sebelah Nabi, celup kaki dalam air. Pasal apa? Semua Nabi buat semua betul, jangan tanya macam-macam. Ha, ni kita tak syok. Kita hari ni Quran pun orang suruh kaji semula. Ini bahaya. Jangan ada dalam keadaan keturunan kita, kita minta simpang. Tak mau ada orang perangai macam ni. Wa'ayazubillah. Amin ya rabbal alamin. Tak mau ada orang macam tu dalam keluarga kita. Sahabat tengok Nabi buat semua betul walaupun celup kaki dalam air. Ha. Walaupun celup kaki dalam air. Kita bukan celup kaki, hukum akam. Suruh kaji balik semula. Itu bahaya. 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 Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi masuk celup kaki. Tengah duduk dua orang best friend eh, best friend dua. Walaupun best friend dalam masa yang sama pak mentua. Ha. Siti Aisyah punya ayah kan, radhiyallahu anhuma. Tengah celup-celup kaki, tata pintu. Assalamualaikum. Ketuk pintu lagi. Ketuk. Waalaikumsalam. Tengok Sayyidina Umar. Ayah ni pun sama dia. Dia tengok Nabi. Beliau tengok Nabi. Tengok Abu Bakar. Hey, confirm. Hak ni aku kena buat juga. Ha, dia, Sayyidina Abu Bakar. Kan Sayyidina Umar, dia ada satu sifat dia. Apa berlaku? Bila jadi dia, dia akan tanya. Sayyidina Abu Bakar buat lagu mana? Sentiasa rujuk orang lebih tua. Beza umur mereka dalam Sayyidina Umar dengan Nabi dua, beza 13 tahun. Dengan Sayyidina Abu Bakar 11 tahun. Sebab Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi beza 2 tahun. 40, 38, 27. Beza 11 tahun. Mesti pemerintahan dia jadi apa-apa, Sayyidina Abu Bakar dulu buat lagu mana? Mesti rujuk. Walaupun Sayyidina Abu Bakar tak pernah dapat pun hadis macam mana Sayyidina Umar dapat. Apa dia? Nabi kata, dua hadis penting, dua hadis besar untuk Sayyidina Umar. Apa? Yang pertama, kalau ada Nabi selepas aku, kata Nabi. Kalau ada Nabi selepas aku, Nabi itu adalah Umar. Sayyidina Abu Bakar tak dapat pun hadis macam tu.
Mana Saidina Umar terror. Yang kedua, Saidina Umar mendahului wahyu. Wahyu tak turun lagi, tapi dihabarkan Nabi. Nabi, aku rasa banduan-banduan perang ni, kita tangkap mereka, bakar kayu api, bakar mereka dalam kayu api. Sahabat kata, oh jangan, kita bagi maaf kepada mereka. Turun firman Allah. Betul kata Saidina Umar. Sebelum turun wahyu, dia cakap dulu. Mana ada sahabat lain dapat macam tu? Walaupun keadaannya macam tu, tetap tanya, Abu Bakar buat apa ya masa zaman dia? Kita tak terror tak apa mana. Tapi kalau jadi apa, kita saja yang betul. Orang lain semua salah. Ha, ni perangai tak bagus. Sentiasa tanya, Saidina Abu Bakar buat macam mana? Masuk-masuk rumah nampak Nabi, Saidina Abu Bakar celup kaki dalam mayat. Tak cakap banyak. Dia main duduk sebelah, dia celup. Nabi nampak dia nak duduk. Nabi bawa keluar satu kaki Nabi. Saidina Abu Bakar bawa keluar satu kaki. Saidina Umar bawa masuk satu kaki. So ada tiga kaki dalam teluk celup dalam mayat. Best friend tiga-tiga orang. Dua orang lagi pak mertua. Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidatina Hafsah binti Abu Bakar. Hak ni semua mak kita. Ummul Mukminin. Kita kena hormat mereka. Kena ajak anak kita. Bila sebut nama Siti Aisyah, ni habak kata, ni mak kita. Kita kena hormat mereka. Kena sayang mereka. Celup kaki tiga orang. Tahu-tahu main hak ketiga. Tung-tung-tung-tung-tung. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar suara. Siapa dia? Saidina Uthman. Nabi terus angkat kaki Nabi. Nabi tutup kaki Nabi elok-elok. Tadi duk ternampak betih. Nabi tutup kaki elok-elok. Saidina Abu Bakar pun angkat tutup. Saidina Umar pun angkat tutup. Tapi mereka tak tahu sebab apa. Mereka tanya sebab apa. Nabi kata, aku malu dengan orang. Siapa dia? Saidina Uthman. Aku malu dengan orang yang malaikat pun malu dengan dia. Hak ni menantu Nabi. Dua kali tau jadi. Kawin dengan Siti Ruqayyah. Siti Ruqayyah wafat. Kawin dengan Ummi Kalsum. Ummi Kalsum pun lepas tu wafat. Dua-dua anak Nabi. Dua-dua kawin dengan Saidina Uthman. Hebat lah. Hebat. Kita, pak mertua kita belum tentu nak ambil kita menantu kali kedua tau. Ha, saya pun belum tentu pak mertua nak ambil kali kedua. Dia kata, ni kacau, tak balik rumah. Kacau. Saidina Uthman kawin ganti. Macam mana Nabi handle keadaan itu anak Nabi? Cerita dia best. Nak cerita malam ni semua tak boleh lah. Sekarang sudah pukul 9.10, nak balik dah. Habis dah kuliah saya. Nanti tak? Ceramah perdana habis dah kan? Eh, takkan tak habis pula. Sebelum ni masuk Aisyah berhenti dah. Ha, ni dah belajar dah. Habis dah. Dah saya habang betul ni nak habis dah ni. Oh, tuan-tuan buat muka tak puas hati. Dah habis dah. Dah, dia kata kami tak dapat apa. Tak dapat apa cerita berjela dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kesimpulan pada malam ni. Hak ni kena cerita dulu. Ada tiga benda yang kena buat. Oh, satu lagi bagi huraian, bagi kenal sikit, bagi takut salah faham. Pertama, ajarkan keluarga kita sayang dan cinta Nabi. Macam mana kita ajak Quran ke anak kita, macam tu kita ajak anak kita pasal Nabi. Tuan-tuan ajak anak tuan-tuan, dengung sikit dekat situ. Ajak pasal sayang Nabi pun sama. Nabi suka ke duk buat menangis teruk lagu ni? Nah, Nabi tak suka. Kan Nabi ajak kalau kita macam ni, kena buat macam ni, macam ni. Macam mana tuan-tuan kata? Allahu Akbar. Sekarang ni kita perlu tuan-tuan kita untuk baca ayat kursi dan sebagainya untuk lindung diri kita. Sama macam tu juga cerita ke anak-anak. Dalam hidup bila susah, kena sentiasa tengok sunnah Nabi. Nabi mesti ajak kita cara nak keluar macam mana. Ha, dia kena macam tu. Macam mana kita tanam pasal Quran? Macam tu kita tanam pasal sayang dekat Nabi. Cerita peribadi Nabi. Rupa Nabi, rambut Nabi. Batu qasidah tu yang kawan kita susun. Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari tu. Ha, Ustaz Nizam dah karang dah. Tuan-tuan, baca lagu ni dekat rumah. Baca. Qasidah ni pasang sentiasa. Tajuk dia Rindu Madinah. Rindu Madinah. Hak yang Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Mata baginda terang
sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih, sangat putih melepak. Tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu, 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 Allah, Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas anak, matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat mencengkam. Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang. Tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan. Lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Apa tu? Menipis isi tumit, lamanya bertahajud. Banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Dah ada dah qasidah dalam bahasa Melayu cerita pasal sifat Nabi. Baca yang tu hari-hari. Baca yang tu cerita ke anak kita. Rambut Nabi ikal maya, harap mata Nabi hitam, anak mata Nabi. Ha? Tak payah duk gaduh kontak lens nak pakai kelabu. Mak, belilah kontak lens, cik nak pakai. Mak habak, cik nak buat apa? Bukankah mata Nabi warna hitam sama macam mata cik? Sama macam mata abang. Oh, dia dengar tu seronok dia, Masya Allah. Oh, betul. Mak, nak rebonding. Apa? Oh, Mak Saleh, mak rambut lawa lu weh. Mak dia habang, rambut yang kuat, rambut yang macam rambut Nabi, dia tak lu weh, dia tak kerinting. Ha, rambut orang Melayu ramai banyak macam tu. Rambut kita ikal mayang. Cuba tengok zaman Hang Tuah apa semua dulu-dulu. Rambut semua melengkoi-lengkoi. Dia bukan kerinting, dia bukan lu weh, dia ikal mayang. Ha, Allah bagi. Ha ni rambut yang macam Rasulullah. Rambut macam ni lah paling kuat. Anak dengar, oh seronok dia. Baru dia tahu rambut dia lawa. Ha? Nak pergi sekolah, mai sikit, mai sini. Mak kata, nak sikat rambut cik. Apa malah ni orang semua rambut lagu tu. Baru nampak macam Korea. Mak dia kata, dak, rambut Nabi kan Nabi suka ada belahan dia sikit. Kesana sikit, kesini sikit. Belah elok-elok rambut bagi cantik. Sama macam rambut Nabi. Dengar dia, seronok dia sama macam rambut Nabi. Baru betul. Mak, cik nak rebonding rambut mak. Cik nak warna rambut. Baru lawa. Mak dia habak, rambut Nabi kan warna hitam. Kan sama dengan rambut cik. Tak ada rambut lebih lawa melainkan rambut yang sama macam warna rambut Nabi. Seronok dia dengar. Oh betul.
baru betul. Ini orang kata dekat cik, nangis. Mereka kata cik kulit gelap, tak sama punya orang lain. Habak kat mereka, lupakah orang yang tapak kaki dalam syurga? Nabi habak dekat dia, tapak kaki dia dalam syurga. Nama dia Saidina Bilal. Dia lagi gelap daripada cik. Cik cerah sikit daripada dia. Cik bulan mengambang. Dia bulan purnama. Ha. Seronok dia dengar. Hak tu kita kena cerita. Hak tu kena habak. Baru keluar orang-orang yang hebat. Jadi kesimpulan malam ni simple dia. Apa dia? Nak keluarkan mengikut latihan Nabi, kita mak bapak, kita kena settle dulu. Sebab apa? Macam mana nak cerita dekat anak pasal Nabi kalau kita tak ada ilmu? Maka kita kena featuring. Sementara kita mengaji ilmu, jangan takut Allah akan hentak bantuan dia untuk perbetui anak kita. Sementara kita mengaji, Allah akan hentak untuk anak kita. Jangan takut. Sebab Allah kata, kamu mai dekat aku berjalan, aku pi dekat kamu berlari. Kamu mai dekat aku dosa sebanyak pasir di lautan, aku mai dekat kamu pengampunan seluas mana? Kalau mai dekat Allah dosa sebanyak pasir di lautan, Allah mai kat kita pengampunan sebanyak seluas lautan. Dah, hadis Nabi kata, Nabi kata, Allah bagi tahu dekat aku, suruh bagi tahu dekat kamu. Kalau kamu mai dekat Allah berjalan, Allah mai dekat kamu berlari. Kamu mai dekat Allah sejengkai, Allah mai dekat kamu sehasta. Kalau kamu mai dekat Allah dengan dosa sebanyak pasir di lautan, Allah mai dekat kamu pengampunan seluas alam semesta. Pasir lautan bumi ya. Pengampunan seluas alam semesta. Ha tu Allah. Lepas tu bila kita tengah menambah ilmu kat kita, kita pergi mengaji, ada kitab Syama'il. No, Syama'il Muhammadiyah ni dia ada. Biografi Rasulullah. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Banyak ni ada kat sini. Maknanya surau ni duk mengaji baca. Sementara tuan-tuan duk mengaji, jangan takut Allah Ta'ala hantar malaikat-malaikat dia jaga anak tuan-tuan, perbetui peribadi mereka sendiri. Lepas tu baru kita punya raja pula. Mesti. Kalau tidak saya orang paling teruk. Macam mana? Saya mengajak tuan-tuan, anak siapa mengajak ke rumah? Allah akan hentak orang akan ajak anak saya bantuan untuk mereka. Jangan takut. Sama macam tuan-tuan. Okay? So, selamat membina keluarga. Jadikan keluarga elok-elok. Boleh nak? 9.25 boleh nak? Kita berhenti nak? Boleh nak? Nampak macam tak mau aja. Tuan-tuan nak berhenti pukul berapa? Ni saat lagi 9.30 cerita P. Ramli. Malam ni cerita apa? Malam cerita apa? Tak tahu. Saya tadi dah suruh kawan dah ready. Weh, download sikit ni TV2 ke apa sekejap dalam perjalanan lagi nak tengok. Ha? Balik sini kurang-kurang 10.30 sekejap baru nak balik. Dah setengah jalan cerita. Tengok dalam kereta. Cerita P. Ramli. Ha. Okay? Selesai. Jadi, sama-sama kita perbetul. Sama-sama kita tambah ilmu. Ajak anak kita sayang Nabi. Ajak anak kita sayang ahli keluarga Nabi. Ni, para Habib, para Sayyid, semua yang duk main mengajak. Suruh anak kita salam, tabaruk, cium tangan. Ahli keluarga Nabi ni dia lain. Kok mana pun dia darah Rasul. Darah yang mengalir dalam badan mereka tu, darah Nabi. Ha, tak boleh kita tak tahu keturunan kita lanun ke mana. Mereka keturunan Nabi. Tengok Habib Ali muka lawa, bosih. Habib Umar, tengok muka mereka cantik, muka mereka lawa. Habib Jindan, Habib Nobel, semua Habib-Habib lawa muka mereka. Sebab dalam darah mereka tu ada Nabi. Ingat tak Sayyidatuna? Nafisah. Sayyidah Nafisah. Biasanya nama Sayyidah Nafisah. Itu kan cicit Nabi. Sayyidah Nafisah tu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat Mesir ada dia punya tempat ibadah dia. Saya tiap-tiap minggu pergi situ. Tiap-tiap minggu 3 tahun saya di sana. Saya ziarah ulama-ulama di Mesir dan ziarah Imam Syafi'i, maqam mereka tiap-tiap minggu. Walaupun saya bukan orang alim. Saya bodoh ya, sama. Anak tuan-tuan lebih pandai daripada saya. Kawan-kawan saya kenal. Sebab tu saya jadi ustaz dan macam
Orang tengok saya ni macam lawak-lawak bodoh sikit. Kawan-kawan tak ada masalah. Sebab apa? Mereka kenal saya. Mereka kenal saya. Saya bukan pandai pun. Saya biasa aja. Tok guru je pesan. Dah lah duduk Mesir. Tempat ulama' banyak makam-makam. Sidi Saleh Al-Ja'fari. Saleh Al-Ja'fari. Syekhul Azhar itu. Makam dia, dia punya batu nisan dia. Dia buat kopiah Al-Azhar. Yang putih, merah tengah kan. Ha. Dia punya batu nisan dia, kopiah Al-Azhar. Pasal apa? Ini special. Dia tidur, mimpi, jumpa Nabi. Nabi baca qasidah. Dia tulis qasidah. Ini CD. Saleh Al-Ja'fari. Ha? Kami ziarah mereka tiap-tiap minggu without fail. Masa saya belajar kat sana dulu. Tiap-tiap minggu naik bas daripada Syumrah. Jujur-jujur dengan kawan-kawan. Sabtu atau Ahad. Turun. Pergi sini. Ziarah. Kitab Hikam. Mana Kitab Hikam? Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari. Semayang dalam maqam dia. Semayang duha. Semayang maqam dia. Tiap-tiap minggu. Semayang. Masa duduk sana. Mah, saya duduk. Ziarah. Ambil tabaruk daripada ulama. Salah satu dia siapa dia? Sayyidah Nafisah, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjiran dengan orang Yahudi. Masa zaman hidup dia, berjiran. Ni last lah cerita. Lepas tu berhenti. 9:30 balik. Dia berjiran dengan Yahudi. Duduk. Yahudi ni suami, isteri, anak. Suami, isteri, anak. Semua Yahudi lah mereka agama Yahudi. Suami, isteri, anak. Anak dia lumpuh sejak lahir. Mana daripada lahir, baring. Tak boleh bangun. Suatu hari, ayah dia kerja macam biasa. Mak dia kena pergi merkit. Mak dia kena pergi merkit nak pergi beli barang. Ada urusan di merkit. Mak dia tanya ke anak dia, macam mana ni? Bolehkah kamu duduk sorang-sorang? Anak dia kata, mak, boleh tak letak saya rumah jiran kita, Nafisah, Sayyidah Nafisah. Ataupun dalam bahasa kita, Makcik Nafisah, Aunty Nafisah. Boleh, boleh letak. Saya suka dengar dia mengaji. Sayyidah Nafisah, malam Rahman. Ibadah. Siang, baca Quran, tak berhenti dengan puasa. Hebat. Sayyidah Nafisah, cucu Rasulullah. Cicit. Hebat. Budak ni kata, boleh letak saya rumah dia. Saya Nafizah, ya saya. Boleh saya tinggal anak saya? Kata sila. Anak kecil ni bukan boleh buat apa. Dia lumpuh, nak pergi mana? Mak dia pergi merkit. Sayyidah Nafizah cukup waktu ambil wuduk nak semayang. Masa dia ambil wuduk, air wuduk dia mengalir. Satu riwayat. Satu lagi riwayat, lepas dia ambil wuduk, dia berjalan. Air wuduk dia menitik. Air wuduk daripada cicit Nabi. Bukan Nabi, cicit Nabi. Tapi sebab dia keluarga Rasul. Sebab tu Nabi suruh ajak kita tadi. Apa dia? Ajarkan anak kita tiga sifat. Sayang Nabi, sayang ahli keluarga Nabi. Sebab mereka special. Akhir zaman, orang akan mai hina ahli keluarga Nabi. Sebab tu Nabi ajar kita suruh sayang ahli keluarga Nabi. Logik. Orang hina keluarga Don pun. Orang hina keluarga Don pun marah. Keluarga Don bukan keluarga Nabi. Ini kan pula orang hina keluarga Nabi. Tak boleh lah. Orang buat seminar pula. Hina keluarga Nabi. Mana boleh. Jahat lah. Tak boleh lah macam tu. Sayyidah Nafisah ambil wudhu. Ayat wudhu mengalir. Satu riwayat. Satu lagi. Ambil wudhu. Jalan menitik. Budak tadi ambil ayat wudhu tadi. Dia pegang. Ayat dia sapu kat kaki dia. Apa berlaku? Dia boleh berdiri, dia nak lari, dia duduk dalam rumah. Sayyidah Nafisah ambil wuduk, dia sembahyang. Budak ni dia rasa kaki dia kuat, berdiri dia. Lepas dia berdiri, dia pergi market cari mak dia. Mak dia duduk di market, mak dia nampak. Dia duduk depan mak dia, dia berdiri depan mak dia. Mak tu tengok anak tu, dia kata, Allah, aku tengok kamu teringat ke anak aku. Anak aku sebaya dengan kamu. Ada di rumah, dia tak boleh jalan lumpuh. Budak tu kata, mak, ni cik ni, sayang ni. Ni cik ni. Mak dia kata, macam mana orang boleh main? Mak dia kata, tadi saya ambil ayam wuduk Sayyidah Nafisah. Saya sapu dekat kaki saya. Boleh berjalan saya. Balik dia dekat rumah.
Balik dia. Tanya Saidah. Saidah kata betul lah. Saidah Nafisah kata betul lah. Dia yang buat tadi. Saya mana nak tahu. Dia yang buat. Mak dia mengucap syahadah. Masuk Islam dia. Anak masuk Islam. Tunggu suami balik. Cerita dekat suami. Suami mau masuk agama Islam. Sebab apa? Hanya kerana kesan air wudu pada ahli keluarga Nabi sahaja. Ha. Ha ni. Lepas tu saya pesan kat tuan eh. Ha. Ajak anak kita. Ada majlis mana-mana Habib mai. Pergi jumpa. Salam. Ambil. Ambil tabaruk. Makna keberkatan. Dan yang ketiga. Ajarkan mereka Quran. Macam mana kuat ajar mereka Quran. Doa ni pun kena kuat dengan ajak keluarga kita. Boleh? Wallahu a'lamu bissawab. Habis sehabis-habisnya. Selesai. Semoga Allah Ta'ala melahirkan daripada tuan-tuan dan saya anak zuriat cucu cicit yang menegakkan kalimah la ilaha illallah dan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yasir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يا الله يا Tuhan kami ampunkan dosa kami sekaliannya yang hadir ini dosa yang telah lalu dan yang akan datang sengaja atau tak sengaja yang terang atau yang tersembunyi ya Allah bantulah urusan saudara kami yang sedang dalam operation agar mereka menjadi sihat kembali sihat walafiat. Ya Allah, jadikan setiap yang hadir dalam majlis ini diberikan. Setiap yang berdosa, diampunkan dosa. Setiap yang sakit, disembuhkan sakit. Setiap yang berhutang, dimudahkan melangsaikan hutang. Setiap yang tersepit antara dua dilema, ditemukan jalan keluar. Setiap yang bujang, dikawinkan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Setiap yang akan mendapat anak dan ada anak, dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah. Dan andai ada di kalangan kami yang akan kembali kepadamu, jadikan yang hadir ini, matikan kami dalam mati yang baik. Jangan kau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'sumah. Ya Allah, berkatkanlah orang-orang yang menyebarkan ilmu melalui internet ini. Berikanlah mereka kemudahan dalam setiap urusan mereka, kurniakan mereka rezeki yang halal, berikanlah mereka kekuatan dalam kehidupan, mudahkan mereka melalui ujian daripadamu, dan berikanlah mereka tabah dan penuh dengan kesabaran. Dan jadikanlah daripada media-media ini, pancarnya cahaya ilmu dan juga iman daripadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu, berkatkanlah ahli qaryah surau al-fatah. Jadikanlah daripada ahli qaryah ini keluarnya zuriat yang soleh dan solehah yang menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah zuriat-zuriat mereka rajin mendirikan solat, cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.